Camel, ini dalam rangka apa nih datang silaturahmi ke Bang Yos? Ya, minta arahan dan petunjuk untuk 2024 ya Bang ya. Bismillah, karena kan Abang ini adalah sosok yang ya guru politik Camel yang banyak mendidik aku sampai sekarang. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan lebih rinci lagi dapil berapa atau? Insya Allah arahannya Jakarta DKI ya, utara ya Bang ya, utara. Karena di sana ada bangunan yang sangat fenomenal, yaitu Islamic Center. Dan Islamic Center itu bukan mudah, ya, merubah tempat haram jadah menjadi tempat sajadah. Itu amat bersejarah dan itu zaman saya gitu. Nah, karena itu saya juga banyak pengikut di sana gitu. Dan Camel ini sudah saya kenal lama. Waktu saya mimpin partai politik juga saya yakin dia memang kerja keras ya, dia mempunyai naluri politik yang cukup hebat. Jadi dia juga akan jadi bukan siapa-siapa tanpa bantuan Anda semua. Kalau Bang Yos sendiri melihat sosok Camel seperti apa sih sebenarnya? Ya itu, dia memang orangnya itu orang bergaul ya, orang bergaul dan mau bekerja gitu kan. Bukan mengharapkan satu sukses seperti jatuh dari langit, bukan seperti itu ya. Artinya dia paham itu harus digapai gitu, walaupun pernah mencoba belum sukses. Dan saya nganggap kegagalan yang pertama itu adalah sukses yang tertunda saja. Camel sendiri persiapan sekarang seperti apa nih? Ya, persiapannya udah direstui Bang Yos, insya Allah ya turun ke masyarakat. Dan walaupun saya orang Sumatera, tetap lah insya Allah, karena kan Jakarta barometernya Indonesia ya Bang ya. Jadi bisa aja dari daerah mana, seperti yang Abang bilang, bisa berbakti untuk rakyat DKI. Kalau boleh tahu misi dan visinya apa sih? Boleh jelasin sedikit? Visi dan misinya kalau kita masuk ke politik pastinya mengabdikan diri kita untuk masyarakat, itu aja sih. Berbuat bisa lebih banyak dan juga ya banyak hal lah di politik itu bisa menyumbangkan diri untuk bangsa. Bang Yos sendiri nih dukungan atau supportnya seperti apa nih untuk Camel? Ya kalau perlu saya ikut turun ke lapangan nanti. Kalau diperlukan. Nah, Suhu melihat sebagai seorang spiritualis nih, mungkin melihat secara feng shui nih, melihat dari sosok Camel ini seperti apa? Sosok Camel ini seorang yang sangat pekerja keras pastinya ya, dia nggak banyak muluk-muluk di lapangan. Dan tahun ini memang tahun dia itu berjaya, oke lah, maju untuk tahun hoki istilahnya. Hoki nggak untuk di tahun 2024 mendatang nih? Nah Bang Yos, kira-kira ada wejangan buat Camel nggak? Apa nih kira-kira? Ya yakin aja, yakin, lakukan pendekatan kepada masyarakat dan gali aspirasi dia apa. Dan dia harus bisa memberikan jawaban-jawaban ya persoalan yang mereka hadapi, terutama di dapil dia nanti. Dia harus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta kalau jadi anggota Dewan DPRD DKI Jakarta nanti. Sedikit buat Camel, kenapa sih mau dipersunting andai kata dari Nasdem, apa kira-kira? Ya karena satu visi misi, terus juga saya rasa Nasdem itu seperti jargonnya ya, yang nggak pakai mahar juga, banyak hal. Dan juga kita mendukung Anies 2024. Kalau Bang Yos sendiri gimana nih? Ya saya ikut di sana karena memang saya juga punya hubungan yang baik dari dulu sama ketua umumnya. Di sana ada senior saya Pak Seswono yang ngajak saya gitu. Dan saya memang meyakini bahwa untuk membuat negeri baik ini perlu restorasi, perlu perubahan. Dan itulah misi yang diemban Nasdem. Yang kedua, saya rasa ini saat ini ya satu-satunya partai politik yang pakai mahar untuk para calegnya. Ya saya berharap ya para caleg-caleg ini bisa berusaha keras ya untuk memenangkan kompetisi dengan tanda petik adalah kompetisi yang sehat. Ya, dan juga sekaligus akan memenangkan partai Nasdem nanti, harapan saya. Ya. Kalau kami juga sama 2024 sukseskan pemilu, jadi kita sama-sama mensukseskan pemilu supaya menuju Indonesia lebih baik. Restorasi pastinya, perubahan. Terima kasih. 5 Yes.